Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu air, salam satu hobi kawan-kawan. Kali ini saya akan membahas mengenai sari air kedelai. Ini kawan-kawan. Ya, ini limbah kedelai kawan-kawan. Limbah air kedelai bekas produksi tempe. Jadi limbah kedelai ini posisinya limbah yang sudah masak ya. Jadi kedelai yang sudah masak itu ditiriskan kan untuk dikuliti kedelainya. Nah, itu ada hasil dari air itu kan jadi limbah. Nah, ini sangat bagus sih kalau saya melihat komponen yang terdapat di dalam limbah kedelai ini sangat bagus sebetulnya. Dan memang tidak ada spesifik membahas bahwa limbah air tempe ini bisa untuk pakan moina. Tapi kalau saya mencoba kemarin dengan tahu itu sepertinya bisa kawan-kawan. Makanya saya akan mencoba limbah ini apakah bisa kita olah menjadi pakan kutu air moina. Kalau memang bisa, ini satu tantangan yang sangat bagus kawan-kawan. Mungkin saya bisa produksi banyak pakan kutu air dengan menggunakan limbah dari sisa produksi tempe ini. Oke. Ini belum saya buka, ini baru dapat semalam kawan-kawan. Harumnya harum kayak toge ya. Agak asam-asam rasanya. Agak asam-asam. Nah, kemarin Mas Rasidi ini bercerita bahwa ini air yang diendapkan, tapi air yang sudah masak ya. Jadi kita kan mau mengolah langsung jadi itu belum bisa. Jadi kita agar ini tidak terbuang, kita fermentasi aja dulu. Memang kalau pada saat ini saya masih stagnan ya di jamu kutu air, karena masih stagnan. Saya belum menemukan yang lebih wah lagi dari jamu kutu air. Cuma kalau jamu kutu air itu kan masih berbiaya ya, menggunakan tahu ya, menggunakan tahu itu tentu biaya yang tersendiri ya. Jadi kita ini memanfaatkan. Jadi apabila ini nanti sukses, yang salah satu yang menjadi poin keunggulan pertama yaitu kita bisa mengurangi limbah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Itu tujuan saya. Makanya saya terima telepon dari Mas Rasid bahwa suruh mencoba ini, kita akan coba. Ini kan kita tujuannya untuk perikanan ya. Oke. Kita akan fermentasi ini penuh, kita kurangkan sedikit dulu. Kita goncang dulu, Bang. Ya, kita goncang. Kita pindahkan ke sini sedikit, kawan-kawan. Biar nanti jadi 3 botol. Sikit lagi. Oke. Kita ambil segini nanti. Kita akan fermentasi kawan-kawan. Karena dapatnya 2 botol. Jadi dari 2 botol ini kita akan jadikan menjadi 3. Menjadi 3 botol. Ini padat sepertinya, ada gasnya nih. Iya, ada gasnya. Kawan-kawan, ini bukan sponsor, ini kebetulan memang masih ada. Oke, dengan ketinggian samakah? Oke kawan-kawan, ini ada 3 limbah kedelai ya, limbah sari kedelai, limbah dari pembuatan tempe kawan-kawan. Tujuannya untuk fermentasi ya, biasanya kalau fermentasi tidak lain tidak bukan yaitu media fermentasinya yang kita butuhkan. Ini kawan-kawan, saya masih menggunakan EM4 untuk
memfermentasi sari kedelai ini. Yang pertama kita akan mencoba menggunakan larutan gula merah. Ya, larutan gula merah kawan-kawan. Ini pasti bergas kalau gula merah ini. Iya. Jadi larutan gula merah ini kemarin kita sudah bikin videonya, cara melarutkannya macam mana. Oke. Yang pertama ini dulu ya. Yang ini kita isi gula merah sampai batas sini aja. Kawan-kawan. Ya, kita isi gula merah biar agak banyak sedikit, enggak apa-apa. Biar perkembangan bakteri probiotiknya nanti lebih cepat kalau banyak gulanya. Ya. Oke. Ini yang menggunakan gula merah. Kemudian kita akan menambahkan yang ini. Yang ini kita menggunakan ini cairan gula ini. Ini kemarin molase kawan-kawan. Dari sekilo kita bikin jadi dua ya. Perbandingannya kalau membuat molase sendiri, molase rumahan, perbandingan 1:1. 1 kilo gula putih atau gula merah ditambahkan dengan 1 liter air. Kalau setengah kilo berarti setengah liter air. Begitu kawan-kawan. Nah, ini dia hasilnya. Dia ini agak kental kawan. Kental ya. Kita akan memberikan ini sampai batas ini saja kawan. Oke. Dan yang ketiga, kita akan campur keduanya ya. Berarti setengah-setengah kawan-kawan. Oke. Kita campur dengan gula merah. Kawan-kawan, jadi langkah awal kita masukkan air gula tadi, yang ini gula merah, full gula merah, ini full gula putih, yang ini gula merah dan gula putih. Apakah ada bedanya? Rasa saya enggak sih, tapi kita akan tetap mencobanya. Oke, yang kedua kita akan memasukkan probiotik E4 ya. Pakannya sudah ada, organiknya sudah ada, kita tinggal memasukkan pendahalanya. Kita masukkan satu tub dulu karena ini tinggal sedikit, takut nggak cukup nanti kalau ya. Satu ya, ini juga satu. Tiga. Ini juga satu, E4. Oke kawan-kawan, jadi fermentasinya itu hanya menggunakan gula atau molase atau larutan gula merah ditambah dengan E4 ya. Masing-masing kan sudah tahu fungsinya. Kalau E4 itu yaitu mikroorganisme yang berfungsi untuk fermentasi. Sementara gula itu menjadi pakan ya, jadi pakan. Jadi sebagai nutrisi bagi mikroorganisme atau dari bakteri dan untuk memperbanyak diri itu dari gula itu, kawan-kawan. Kita segera tutup saja. Kita tutup saja. Kawan-kawan. Kita tutup. Kita guncang sedikit biar merata. Oke, satu,
2. 2. Yang ketiga. Oke, kawan-kawan. Fermentasi kita untuk air kedelai atau limbah dari tempe sudah selesai. Nanti kita cek paling tidak 3 hari, 4 hari atau sampai 5 hari lah baru kita cek lagi. Nah, nanti dari sana baru kita akan membuat komposisi baru ya tentang jamu kutu air. Nanti kita penambahan dengan komponen lain. Ini sebetulnya sudah bisa juga. Tapi kita akan membuat poster tuh memang betul-betul top, top betul. Limbah kedelai tadi ya. Limbah kedelai itu sudah mengandung asam yang bagus untuk probiotik. Nanti kita akan menambahkan dengan leri beras, kawan-kawan. Dengan leri beras. Dan selain menambahkan leri beras, kita nanti akan menambahkan juga namanya dedak. Oke. Ini sudah selesai, kawan-kawan. Untuk episode fermentasi sari kedelai ini saja, semoga bermanfaat. Saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.